Sebuah pesawat tempur F-16 jatuh di pangkalan militer di Albacete, Spanyol, Senin 26 Januari 2015. 10 orang tewas dalam kecelakaan NAS ini, puluhan lainnya terluka. No hay españoles ni fallecidos ni heridos. Parece que hay dos personas que han fallecido, que son de nacionalidad griega, y 8 franceses. Y luego hay bastantes personas heridas, me habla de 10 franceses, 11 italianos. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 15.20 waktu setempat, sesaat setelah pesawat tempur milik Yunani lepas landas. Kepulan asap tebal pun membumbung tinggi di pangkalan militer yang terletak sekitar 250 km dari ibu kota Spanyol, Madrid. Tim penyelamat dikerahkan untuk membantu para korban. Pada Juli 2014, pesawat tempur Spanyol meledak dan menewaskan 1 orang pilot.